Ini dia guys, salah satu tempat makan di Medan, Pucuk Duren. Pucuk Duren. Gila, dari jauh baunya udah kecium. Selamat datang di Pucuk Duren. Banyak foto-foto ini sama Pak AHY. Ini banyak politisi. Nah, ini rame. Udah malam tapi masih rame. Ini dia. Saya nggak punya cincin sama sekali. Ini abang-abangnya lagi bukain durian. Ini semua orang makan durian. Tur dulu, kita keliling-keliling dulu. Semua orang pada makan durian. Itu entah kenapa ada sate ayam. Sate ayam, sate padang. Sebelah sana. Oke, Pak, udah. Lihatlah, segini banyak orang yang suka makan durian di Medan. Nih, bila kalian kurang duit, tinggal diambil di ATM. Kalau nambah-nambah durian. Ini sisa-sisa orang makan durian. Yuk, kita keliling lagi. Masnya lagi bayar. Nah, ini apa ini? Nah, ini tempatnya udah jauh di renov ya. Dulu pasan kayak cuma warung gitu doang. Sini bisa foto-foto ala-ala Instagram. Oh, masuk lagi, masih banyak lagi tempat duduk. Ini dia sejak tahun 1985. Ini kayak adek ini main Instagram. Mantep. Supaya durian, orang makan durian gila. Dan bunda. Yang makan durian nih, yang bukannya suka yang nih lagi Instagram update di sosial medianya bahwa udah ke Pucuk Duren. Ini Safa, go up, mau difotoin kak? Ini dia, kita satu tim makan durian. Bunda, apa? Ya Allah. Ini banyak banget kipas. Kalau enggak baunya mungkin udah wangi kali lah. Kipas lagi di atas-atas. Nah ini guys, emang sih nggak bisa dipungkiri, ini bau durian kali lah. Abangnya sang pro mengambil pesanan kita. Jadi sekarang udah ada seragamnya guys. Kakak, kenapa? Iya.
Nah, kayak gitu aja, tinggal panggil. Juga nanti kalau misalnya ada yang gak enak, tinggal ganti aja. Bi, makan durian, Bi. Belum datang ini. Baru dipesan. Baru pesan aku. Makan durian dulu kita ya. Oke. Okay. Bye guys. Juga di sini ada kedai kopi. Cuma udah kopi plus durian, mabok lah. Sini kita ngeliat cara mereka belah duriannya. Nah, duriannya segini banyak, guys. Ya, kalau istilah belah durian. Ya, andaikan kalian bisa ngecium baunya. Durian mania di sini. Aduh, aduh. Sandung durian. Hati-hati guys kalau jalan. Enggak, hati-hati. Ayo tadi ke sandung durian. Kamu udah anget tangannya. Duduk aja lah, Bun. Nah, ini ada yang dipak-pak juga. Tadi, Bun. Ada yang dipak-pak. Ini abangnya. Iya, iya. Udah pesan. Lagi nunggu. Halo, guys. Sekarang kita coba duriannya ya. Oke. Okay. Tunggu ya, guys. Di... Ah, ya, udah datang. Udah datang, ayo. Ayo, durian. Ayo, durian, ayo. Hai, guys, makan durian dulu ya. Ya. Enak. Cuma ya, nggak terlalu ini manis. Legit. Ini yang agak pucat. Lihat. Ini ada pucat, ini tadi manis sih. Ini yang hati-hati. Kayaknya manis banget. Ini lebih kuning nih. Ini lebih enak. Sikat aja. Oh ya. Oh, warnanya juga lain. Ini kecil biasa disukai. Di sini apa? Masih ada toilet, cuci tangan banyak, dan ada ruang sholat dan musola. Jadi kalau udah khilaf durian, bisa balik ke Tuhan dulu. Bisa sholat, bersih kok. Ada kipasnya. Jadi santai kalau mau sholat, guys. Dan di belakang ini masih ada lantai tangga ke atas. Nggak tahu ini dibuat apa. Dan ke belakang-belakang sini masih ada lagi. Bunda kemana? Dan kipasnya banyak. Biar ada ventilasi. Biar ada pertukaran udaranya. Dan terakhir ada merchandise oleh-oleh dari Medan.
Tuh, jangan katakan cinta tanpa cendramata. Jangan katakan sayang kalau nggak ada yang dibawa pulang. Cendramata, ini di jalan apa Bunda? Wahid Hasyim. Ya, Wahid Hasyim ya. Pokoknya cari aja yang bau durian, ketemu kok. Oke. Okay. Gimana Bunda? Happy? Happy ya. Ini nggak terlalu suka bau durian. Ini mah heaven banget sih baunya. Tapi emang udah nggak kuat makan durian banyak-banyak. Ya, secukup aja guys. Tapi kalau bisa ke Medan ya udah kemari aja. Udah bagus sama tempatnya. Baik. Maaf. Berapa bang Ji? 275. 275 ibu. Ah, 3275. 225. 225. 150. 375. Betul kan? 375 tambah 1. 380. 380. Oke. Ini satenya. Jadi semua 380 guys. 5 durian. Agak sedang harganya.